Yo yo yo, balik lagi, Bray. Akhirnya kita ketemu jalur besarnya ini, Bray. Tadi kita habis ngelewatin hutan rimba, Bray, hutan sawit. Sampai ada peringatan rambu-rambu. Biasanya kan awas belok, lampu merah apa. Ini tulisannya awas ada buaya di pinggir jalan. Anjay. Jadi ngeri, Bray, tadi tuh pas lewat hutan sawit dan di perjalanan sebelumnya ini. Dan kita ini dari video sebelumnya sudah jalan setengah jaman lah ya kan. Baru ini ketemu jalan besarnya lagi. Dan ternyata kita ini sudah sampai Bontang, Bray, cuma belum sampai di tengah kotanya. Ya, sudahlah, kita nikmati aja perjalanan ini lagi. Masih dalam tujuan ke kota Bontang. Asik. Ini keren banget sih sebelah kirinya ini. Dan sejauh kita jalan, jalur Muara Badak Marangkayu, mata ini selalu dimanjakan dengan keindahan alamnya ya, Bray, ya. Gokil sih ini. Parah, mantap, manis banget pemandangannya sepanjang jalan ini. Anjay. Dan jalur sini sebenarnya mulus, Bray, ya. Cuma tiba-tiba ada lubang besar yang muncul. Jadi harus tetap waspada, Bray. Jangan sampai terpesona sama kemulusan jalannya. Tetap hati-hatilah pokoknya. Nah, seperti ini contohnya kan, habis mulus, tiba-tiba ada lubang. Lubangnya gede, segede-gede gaban gini. Jadi harus tetap fokus, Bray, ya. Ternyata ada perbaikan jalan loh di daerah Bontang ini. Sebenarnya jalur yang kita lewatin ini, yang sebelah kiri ini, masih mulus berhitungannya. Tapi sebelah kanannya sudah ada perbaikan jalan lagi. Beda kayak di Balikpapan. Di Balikpapan jalanan sudah rusak, nggak dibaik-baikin. Di Bontang jalan masih bagus, sudah diperbaiki. Aduh. Dan di sini kita terpesona sama kemegahan kantor Walcott-nya Bontang nih, Bray, ya. Jadi kita berencana mampir untuk foto-foto dulu ini. Asli keren sih kantor wali kotanya Bontang ini. Gokil, jadi kita memutuskan untuk mampir. Ribet kali ya, mau apa ngatur parkirannya aja. Kalau Farel ini anak-anak sinematik, Bray, jadi nggak bisa dia lihat view-view bagus-bagus gitu. Bagus dikit langsung digas bikin sinematik sama dia.
Jadi kita ngatur dulu, cari posisi yang rapi dulu ya kan. Maju mundur, maju mundur, anjay. Nah, ini sekiranya sudah rapi, langsung bikin sinematik gas pokoknya. Kita bikin VT juga bre, buat diupload di TikTok. Nggak mau kalah juga dong kita ya kan. Cuma sekedar info aja, kalau di TikTok itu sudah sampai mana, sampai mananya kita aja. Oke bre, kita cut dulu lah ya. Mau foto-foto dulu sejenak di sini, santai-santai. Jadi kita lanjut lagi ke pas sudah mulai jalan lagi lah. Susah betul ngomong, sudah dubbing, susah lagi ngomong. Oke, kita cut dulu, Bray. Oke, Bray, kita lanjut lagi nih, Bray. Gila sih, keren banget kantor wali kotanya Bontang ini. Kita mau lanjut dulu perjalanan kita. Sudah terlalu lama kita diam di sini, istirahat di sini. Gokil, gokil. Oke, kita lanjut ke tujuan utama kita ke Bontang Kuala ini, Bray. Dan gimana perjalanannya ya, saksikan teruslah, asik.
biasa. Pokoknya ini liburan paling the best lah buat menurutku pribadi ini, bre ya. Sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, ini sih keren banget. Pokoknya perjalanan menuju Bontang ini luar biasa lah. Mata itu benar-benar dimanjakan. Pokoknya the best dah, tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa berkata-kata. Intinya ini keren abis, luar biasa. Panjang jalan gak ada kata berhenti buat ngomong keren, keren, keren. Pokoknya full sepanjang jalan ngomongnya keren banget. Dan kayaknya kota Bontang ini kayak bisa dibilang ini ya, kota di atas gunung kayaknya. Soalnya jalannya ke Bontang ini nanjak, 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 nanjak terus. Banyak kali tanjakan-tanjakan nukunya. Tanjakan itu kayak gak ada habis-habisnya gitu. Jadi kalau aku bilang kayaknya Bontang ini kota di atas gunung. Tapi ya itu sih pemandangannya. Ini lah. Pemandangannya itu dimanjain banget lah. Keren. Nah kan sampai dubbing aja kita ngomongnya keren-keren terus juga. Ya udah kita nikmatin aja perjalanan ini, bray. Dilanjut lagi. Okay, thank you. Padahal posisinya ini aku tahu loh kalau mic-ku lagi error, bray. Cuma mau off cam itu sayang banget gitu. Kayaknya sepanjang jalan ini kalau enggak diabadikan itu sayang banget. Jadi walaupun aku tahu mic-nya ini lagi error, tapi aku tetap full ku videoin, ngontenin pokoknya. Sayang banget kalau kalau dilewatin.
Ya, akhirnya kita nyampe di kota Bontang, Bray. Dan ini benar-benar di tengah kotanya ini, Bray, ya. Akhirnya kita nyampe setelah 2 jam perjalanan dari Muara Badak. Sebenarnya perjalanannya sih 2 jam aja sejaraknya. Cuma berhubung kita banyak berhentinya, banyak tanya-tanya jalan, apa. Jadi kurang lebih 3 jam kita perjalanan dari Muara Badak ini, Bray, ya. Dan syukurnya kita akhirnya nyampe juga dan menginjakan kaki di kota Bontang. Nah, ini akhirnya kita ketemu lampu merah lagi nih, Bray. Dan tujuan kita nih tetap mau ke Bontang Koala, cuma mau cari tempat persinggahan dulu karena luar biasa lah ini. Lama ini perjalanan nih. Ini aja sudah di time lapse saja jadi video panjang ini, Bray. Soalnya gimana ya, mau di cut, mau berhenti ngecam apa. Sayang, Bray, pemandangannya itu luar biasa. Jadi kita ini mau cari tempat berhenti sekalian off cam dan ya gantian lah yang wanten siapa. Soalnya sejauh perjalanan tadi baru aku yang ngonten, yang record. Jadi ya ini sambil cari-cari jalannya ke Bontang Koala. Kita lanjut lagi, Bray.
Nah, kita malah berhenti di depan rumah orang ini ternyata, Bray. Aduh, mau gantian konten kayaknya. Oke lah, kalau gitu videoku kuakhiri cukup sampai sekian. Nanti kalau anu tinggal nonton di channelnya teman-teman aja. Oke, ciao, bye-bye. Ciao. Bye-bye.